Kita menunggu anak-anak datang ini dan juga kakak. Nah, ini sudah datang mereka semua. Asara anak Aceh Elena. Oke dong. Oh. Selop terompah. Selop ringan. Iya. Ayo, ayo, kita dulu naik. Ayo, nonton. Kita cari saja. Biar duluan. Duduk kamu dulu nanti kita lagi. Iya, duduk kamu sama. Gak muat. Tunggu dong, tunggu dong. Iya, kita belakangan. Aku merasa kayak Endah. Nah, ini punya mama. Nah, senang sekali rasa anak-anak ya. Dia dibagi, disuruh dibagi ini boneka. Kami beli boneka. Apa aja deh, ada Fiona bagian peralatan sekolah. Nah, ini diambil juga ada ya. Ada Rindo, namanya Mochi. Beli buku. Namanya Mochi, ada yang beli buku. Beli sisir. Terima kasih banyak buat kakak Huda. Semoga kakak Huda panjang umur, luar rezeki, sehat selalu. Apa yang diinginkan tercapai dengan lancar. Amin. Terima kasih juga buat Bibi Halijah. Semoga Bibi Halijah panjang umur, luar rezeki, sehat selalu. Amin. Ini pengalaman yang sungguh luar biasa. Gak terbayangkan dari pikiran kami. Senang sekali hati Dek Fiona bisa dapat boneka, dapat ada buku, bendo, sisir. Banyak, banyak lah. Ini bisa buat tidur. Makasih kakak. Apa? Kalara mana dia? Ini. Oh, sama. Beda. Aku kucing. Kucing. Suka? Suka banget. Nah, di Rider pun dibelikan juga ini sama kakak ya. Sama ini ada tadi tempat air minum. Bantal leher. Dan juga ini untuk nanti kalau kita pulang biar tidak sakit leher lagi. Seperti ini. Ini Bi Rider ambil. Kok enggak diobeng aja dulu lehernya biar. Ya enggak sakit. Apa itu? Banyak. Hmm. Buat kakak dan juga buat adik kami udah ya. Sudah cukup perhatian buat anak-anaknya Bi Rider. Bi Rider senang sekali. Terima kasih banyak. Semoga kakak dengan adik kami Uda diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dimurahkan rezeki dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Ini. Oh, apa gula-gula. Manisan gula-gula? Iya. Udah jangan dibuka. Bapak yang tadi itu. Di sini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jiwa waras. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya dan dimurahkan rezekinya. Amin. Syukur alhamdulillah sekali ya teman-teman semua. Semalam kita pergi ke mall dan anak-anak semua dapat hadiah dari adik si Bungsu. Nah, begitu juga dengan Kak Halijah. Mereka sangat senang sekali. Dan kita pun semalam ada juga dapat pengalaman pertama ya, poding. Seumur-umur belum pernah
kita lihat dan belum pernah kita makan. Ini ya. Ini katanya ini telur penyu, puding yang sangat luar biasa dan disuruh bagi-bagi ya. Semalam kita langsung coba makaroni gajah, biregar, kakak tua yang belum dapat bagian Pak Tengah sama Bang DS. Ini nanti akan kita bagi sama dia. Dan juga ada teman-teman bertanya keberadaan si Japran di mana, juga kalau gajah. Japran berada di bersama bibitnya yaitu Bibit Tengah yaitu mamanya si Sasha di bawah lantai 5 ya teman-teman. Nanti kita akan tunjuk kepada teman-teman semua kamar masing-masing ya teman-teman semua. Pada hari ini kita belum tahu arah kemana, yang jelas pagi ini kita sarapan ke bawah dan selanjutnya nanti kita nggak tahu lagi mau dibawa kemana sama kakak, karena hari ini kakak Alijah beserta rombongan dan keluarga akan kembali ke Singapura. Semoga nanti perjalanan mereka lancar, selamat sampai tujuan. Amin. Oke ya teman-teman semua, ikuti aktivitas kami hari ini ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jua-jua horas. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya dan memberkahi rezekinya. Amin. Syukur alhamdulillah sekali ya teman-teman semua. Semalam kita pergi ke mall dan anak-anak semua dapat hadiah dari adik si Umsu. Nah, begitu juga dengan Kak Khadijah. Mereka sangat senang sekali. Dan kita pun semalam ada juga dapat pengalaman pertama ya, puding sumur-umur belum pernah kita lihat dan belum pernah kita makan. Ini ya. Ini katanya ini telur penyu, puding yang sangat luar biasa dan disuruh bagi-bagi ya. Semalam kita langsung coba makaroni gajah, biregar, kakak tua yang belum dapat bagian Pak Tengah sama Bang DS. Ini nanti akan kita bagi sama dia. Dan juga ada teman-teman bertanya keberadaan si Japran di mana, juga kalau gajah. Japran berada di bersama bibitnya yaitu Bibit Tengah yaitu mamanya si Sasha di bawah lantai 5 ya teman-teman. Nanti kita akan tunjuk kepada teman-teman semua kamar masing-masing ya teman-teman semua. Pada hari ini kita belum tahu arah kemana, yang jelas pagi ini kita sarapan ke bawah dan selanjutnya nanti kita nggak tahu lagi mau dibawa kemana sama kakak, karena hari ini kakak Alijah beserta rombongan dan keluarga akan kembali ke Singapura. Semoga nanti perjalanan mereka lancar, selamat sampai tujuan. Amin. Oke ya teman-teman semua, ikuti aktivitas kami hari ini ya teman-teman semua. Nah ini dia kediaman di tengah sama koro gajah sama juga Japran ataupun Sasha ya. 6828 kamarnya. Ini situasi pemandangan di sampingnya. Nonton TV Pak. Nah di sini dia si Japran ya sama Bibit Tengah ini. Ini mau kemas-kemas, mau turun ke bawah. Sukaro aja juga. Sasha Bibit, Sasha berubah. Pak Sasha, Sasha-nya masih tidur. Wow, lihat itu. Mesin besar itu mau mati apa dengan sama si Pak? Kita masih diam. Ajak main. Lu mau bangun? Nah ini dia karo gajah di sini. Oke teman-teman semua, kita mau segera turun untuk sarapan pagi. Kita mau balik ke atas, mau ngajak anak-anak semuanya sama-sama turun sama abang dan adik-adik di sana ya. Oke teman-teman semua, itu saja pertemuan kita. Ikuti terus
kegiatan kami ya teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman kami. Semoga teman-teman panjang umur, sehat-sehat, murah rezeki.